Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat perbincangan pada malam ini mengenai dengan niat ketika mana penyembelihan. Kalau kita lihat, penyembelihan juga adalah satu syiar daripada syiar-syiar agama Islam. Dan dia juga satu ibadat yang perlu kepada niat, qasad. Dan apakah hukum niat, bilakah waktunya, bagaimanakah caranya, kita akan bincangkan insya-Allah. Kita lihat penyembelihan dari sudut istilahnya bermaksud dipanggil sebagai zabah ataupun nahar ataupun aqar. Penyembelihan haiwan yang harus dimakan. Itu ittifak sebulat suara di kalangan ulama-ulama fiqah. Hukum niat pada penyembelihan haiwan yang dimakan dagingnya. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki, mereka menyatakan wajib niat pada penyembelihan itu dengan pelbagai jenis niat, di antaranya ada empat. Satu, niat untuk qasdu zakah. Niat untuk sembelih, bukan niat untuk membunuh ataupun untuk mengeluarkan roh, iaitu untuk mematikan dia. Seperti mana seseorang yang memukul haiwan dengan satu alat yang tajam, dia pukul, kemudian kena pada haiwan tersebut, fa asabat man haruhu aw asab, terkena pada haiwan tersebut, ataupun dia pukul, nak pukul satu haiwan dengan satu alat, tiba-tiba terkena haiwan yang lain. Dalam mazhab Maliki tidak boleh untuk makan, kerana niat dia adalah niat untuk pukul, bukan niat untuk menyembelih. Itu di dalam mazhab Maliki. Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah, iaitu majoriti di kalangan ulama, ar-radha bishtiratil qasd 'inda az-zabh, iaitu ketika sembelih tersebut niat. Walakinnahum lam yusarrihu biwujubin niyyah, tetapi mereka tidak menjelaskan. Ulama majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, mereka tidak menjelaskan iaitu kewajipan untuk niat ketika sembelih. Sembelih-sembelihlah. Tak perlu nak, tak, ulama fiqah tak bincangkan tentang niat ni. Cuma ulama Hanafi mereka menyatakan law samma wa lam tahduruhu niyyah sahha. Sekiranya seseorang itu sembelih, seseorang itu membaca bismillah dan dia tak niat pun untuk sembelih, dia baca bismillah aja, tapi perbuatan tu penyembelih, maka hukumnya sah kerana zahir keadaannya menunjukkan qasad tasmiyah, itu niat tasmiyah bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah Allahu akbar, itu adalah untuk penyembelihan. Ini ulama bincang mengenai dengan secara halus sebenarnya tak? Mengenai sembelih haiwan tu perlu niat ke tidak. Kita ni perlu niat, tapi dalam bab-bab yang lain, sembelih ketika mana akikah, sembelih ketika mana korban, itu niatlah. Tapi kalau sembelih biasa tak perlu niat dalam mazhab Syafi'i kita. Seseorang yang mana dia menyebut Allahu Akbar, tapi dia tak niat sembelih haiwan tersebut, dia baca, dia sebut Allahu Akbar dalam mazhab Hanafi lah,
Sebenarnya maksud dia, dia nak jawab azan. Sebab azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sembelih haiwan. Kemudian dia, dia pun sebut Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar kerana sembelih. Allahu Akbar itu adalah kerana menjawab azan. Fa innahu la yasiru syari'an fi solah. Maka ulama menyatakan apa hukum dia? Maka hukumnya tidak dibenarkan untuk makan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak jadi masalah. Yang penting kita sembelih tersebut cukup syarat-syarat dan juga rukunnya. Itu sudah memadai. Ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan sembelih itu satu perbuatan yang tak perlu kepada niat si penyembelih. Orang yang menyembelih, dia sembelih haiwan, tak kira ayam ke kambing ke lembu, dia sembelih, maka tak perlu dia niat lagi. Berbeza dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mereka agak spesifik, ketat sikit dalam bab niat ni. Tapi dalam bab niat sembahyang, mereka longgar. Wa in fa'alahu ghayruhu ajza'ahu. Dalam bab sembelih, saya ada lembu, orang lain sembelih bagi pihak saya, maka hukumnya sah. Seperti mana ada najis, contohnya ada tai burung atas motor saya, orang lain yang tolong basuhkan, dikira sah, suci lah tempat duduk motor tadi. Sebab apa? Sebab dah basuh dengan air, suci. Perlu niat? Tak perlu niat. Takkan tuan-tuan nak basuh air, cuci najis ada tai kucing ke tai apa nama, burung ke, maka tuan-tuan niat aku nak basuh tai, nak sucikan tempat ni. Tak perlu niat. Samalah seperti ini, ulama Syafi'i kata dalam bab menyembelih ni tak perlu niat sembelih. Yang penting syarat, cukup syarat dan juga rukunnya. Oleh yang demikian, ulama-ulama Syafi'i mengharuskan zabihatu tifil, kanak-kanak yang sembelih, kanak-kanak yang tidak memayis, boleh sembelih. Begitu juga orang gila, wasukran, orang yang mabuk, mengikut pendapat yang kuat di sisi ulama Syafi'i, walaupun ianya makruh. Kanak-kanak yang tak memayis boleh sembelih, tetapi hukumnya makruh. Orang gila boleh sembelih tetapi hukumnya makruh, kerana mereka mengambil illat, sebab ma zahabu ilaihi bi anna at-tifl wal majnun wa sukran lahum qasdun wa iradatun fil jumlah. Kerana mereka menyatakan kanak-kanak pun ada niat juga, ada qasad, ada niat nak sembelih. Orang gila ada niat untuk sembelih, walaupun niat dia itu diiktibar ataupun tidak, tapi ada qasad, niat dia untuk, ada maksud dia untuk sembelih haiwan. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan sah. Dalam mazhab Hanbali, mereka menyatakan yu'tabar fi zakah al-qasad. Nak sembelih binatang ini mestilah kena qasad niat. Maka bila niat ini diambil kira, diiktibar orang yang berakal sahaja, seperti ibadat, ibadat sembahyang dan sebagainya, orang gila semua tak sah, kerana perkara ni perlu kepada qasad ataupun niat. Ulama mazhab Hanbali menyatakan siapa yang tidak mempunyai akal, orang gila, maka tak sahlah daripadanya qasad ataupun niat dia. Kita lihat itu mengenai penyembelihan biasa. Itu apa? Penyembelihan biasa. Kesimpulannya, majoriti di kalangan ulama Hanbali, Syafi'i dan juga Hanbali, mereka menyatakan tidak perlu menjelaskan kewajipan niat ketika sembelih. Cuma ulama Hanafi kata kalau baca bismillah pun dah cukup. Ulama Syafi'i menyatakan tidak perlu tak perlu niat apa-apa, sembelih je cukup, rukun dan juga syarat sudah memadai. Kemudian kita lihat mengenai penyembelihan yang kedua, dipanggil penyembelihan udhiyah, binatang korban.
Bila sebut tentang binatang korban ini, sudah pasti disembelih pada hari-hari yang tertentu, iaitu hari raya Aidil Adha dan juga hari-hari tashrik. Ada waktunya, itulah waktunya yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada binatang-binatang yang khusus, bukan semua binatang boleh disembelih, yang dijadikan sebagai ibadat korban. Dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi dipanggil sebagai aqiqah. Aqiqah ni apa? Aqiqah dari sudut syaraknya adalah kambing yang disembelih pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Ketika mana budak tu lahir, pada hari yang ketujuh disembelih. Orang-orang Arab, mereka menamakan az-zabiha, binatang disembelih itu, inda halqi sya'ril maulud aqiqah. Ketika mana dicukur kepala budak-budak, mereka namakan binatang yang disembelih itu sebagai aqiqah. Binatang kambing disembelih itu nama dia aqiqah. Itu mengikut adat kebiasaan mereka. Menamakan sesuatu dengan nama sebab sesuatu itu. Namakan aqiqah kerana disembelih binatang. Satu lagi dipanggil sebagai al-hadi. Al-hadi ini juga binatang korban, tapi binatang korban yang dibawa ke tanah haram, sama ada lembu, kambing ataupun unta. Sama juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tiga-tiga penyembelihan ini, iaitu al-hadiyu, al-udhiyah, iaitu binatang korban sama ada yang dibawa ke tanah haram ataupun yang di negara kita, dan yang ketiga dipanggil akikah, ketiga-tiga ini sebulat suara di kalangan ulama menyatakan disyaratkan niat untuk sahnya tiga ibadat penyembelihan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan mereka melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Hadhihi dzabaih. Penyembelihan-penyembelihan ini sebenarnya adalah satu daripada amalan-amalan syarak yang diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang penyembelihan, semua ini yang kita buat, sama ada al-hadyu, al-udhiyah ataupun akikah, binatang korban ataupun akikah, semua ni kita buat semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perbuatan iaitu menyembelih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak perlu kepada niat. Li'anna dzabah qad yakunu lil-laham. Kadang-kadang sembelih ni, orang nak sembelih bukan nak kerana taqarrub, beribadat kepada Allah, bukan. Kadang-kadang kerana daging, kerana dia nak daging binatang tersebut. Wa qad yakunu lil-qurbah wa la yumayyizuhu illa niyyah. Kadang-kadang orang nak dekatkan diri kepada Allah, macam mana kita nak tahu beza orang ni sembelih nak daging semata-mata ataupun kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat dibezakan melainkan dengan niat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, kehidupan aku, kematian aku, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah kerana Allah dan sembelihlah kerana Allah. Dalam dua ayat ini mengumpulkan, Allah Ta'ala kumpulkan antara solat dan juga nusuk, solat dan juga ibadat korban, ibadat penyembelihan. Ini menunjukkan apa? Penyembelihan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah ibadat seperti sembahyang.
Dia tak terpisah daripada ibadat. Dia dianggap sebagai ibadat. Kerana itu diperlukan kepada niat. Ini adalah sebab ulama-ulama tidak berbeza pada mensyaratkan niat penyembelihan al-hadi wal-udhiyah dan juga akikah. Binatang korban ataupun binatang akikah, ulama tidak berbeza pendapat. Tak berbeza pendapat mengenai apa? Niat penyembelihan ni. Semua kata perlu niat. Sebab untuk bezakan orang ni sembelih ni kerana akikah ke, kerana bisnes ke, kerana nak jual ke, kerana nak makan. Kena ada niat untuk membezakannya. Wakhtalafu fi dhabh li hilyatil akal. Mereka berbeza pendapat mengenai penyembelihan untuk makan. Kerana al-ula ibadah wa qurbah. Kerana penyembelihan korban atau akikah itu memang untuk ibadat kepada Allah. Maka itu yang perlu niat. Siapa yang menyembelih perlu niat. Itu tidak ada khilaf, perbezaan pendapat, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Adapun sembelih untuk makan, untuk jadi halal. Fi'lun ma'qulun yahsul anhu fawatun nafs alladhi wal maqsud minhu fawajaba alla tushtaratu fiha an-niyyah kama yahsul min ghuslil najasa ila izalati 'ainiha. Di sini ulama sedikit berbeza pendapat. Sembelih binatang untuk makan, sembelih tadi mesti kena niat. Ulama Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lain menyatakan tidak perlu niat. Niat untuk sembelih tak perlu. Sebab itu kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi sendiri, bila mana satu binatang korban dikongsi tujuh bahagian itu dikongsi tujuh orang dalam seekor lembu ataupun seekor unta, yang mana seorangnya, yang mana enam orang niat je mendekatkan diri kepada Allah, seorang lagi niat dia nak daging korban tu, bukan nak niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat ibadat, maka dalam mazhab Hanafi sembelihan korban tersebut bukan dia seorang tak sah, semua tak sah, tak memadai, tak dinamakan korban. Kerana korban itu menumpahkan darah, mendekatkan diri kepada Allah. Kerana ia adalah perbuatan ataupun satu penyembelihan, semua kena sama, niat sama. Ulama Syafi'i mereka berbeza, mereka kata boleh. Seorang niat daging, seorang niat nak jual, seorang niat makan daging, seorang niat nak bagi sedekah, seorang macam-macam niat. Seorang niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulama Syafi'i menyatakan hukumnya adalah harus. Tak jadi masalah. Yang penting cukup tujuh orang, tujuh bahagian. Ulama-ulama Hanafi mereka menyatakan tidak disunatkan akikah. Kerana apa? Di sisi mereka itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Diriwayatkan Nabi SAW pernah ditanya mengenai akikah. Maka Nabi jawab, la yuhibbullahu al-uquq. Allah Ta'ala tak suka uquq, akikah. Wa qala, Nabi berkata lagi, Man wulida lahu waladun. Siapa yang dilahirkan baginya, dilahirkan anak untuknya, fa ahabba an yansuk anhu fal yansuk. Siapa maka dia nak untuk buat penyembelihan, maka dia buat. Jadi ulama Hanafi mengambil dalil fa ahabba an yansuk, kalau dia nak buat ibadat korban, ibadat akikah, maka dia buat. Di sini bi anna hadza amaratul ibah. Ulama Hanafi kata ini fa ahabba, dia suka nak buat akikah, dia nak. Ini adalah tanda-tanda hukumnya harus, bukan sunat, bukan mustahab, bukan perkara yang disunatkan, digalakkan. Li'anna tashri' al-udhiyah nasakha kulla damin kana qablaha min al-aqiqah war-rajabiyah wal-atirah. Kerana pensyariatan penyembelihan korban adalah memansuhkan setiap darah yang sebelumnya daripada akikah dan juga al-rajabiyah dan juga al-atirah.
Siapa nak buat, maka dia boleh buat. Siapa tak nak buat, maka tak perlu buat. Mana kalau dia nak sembelih, sembelihlah. Tapi bukan kerana akikah, bukan kerana rojabiyah, bukan kerana atirah. Apa itu rojabiyah dan juga atirah? Masuk bulan Rejab, dia sembelih binatang korban. Sebab apa sembelih? Sebab ada maksud yang tersendiri. Itu yang tak dibenarkan. Maka ulama, jumhur majoriti di kalangan ulama, mereka menjawab mazhab Hanafi kata tak disunatkan kerana ada hadis menyatakan la yuhibbullahu al-uquq, Allah Taala tak suka akikah. Bukanlah maksudnya merendahkan, melemahkan akikah itu sendiri, tidak. Dan tidaklah menggugurkan kewajipan dan juga sunat akikah itu, tidak. Wa innama istabsha'a al-ism. Hanya saja al-uquq, uquq ni macam perkataan derhaka lah. Uquq, aqqa, aqqa makna derhaka dalam bahasa Melayu kita. Jadi perkataan ni tak sedap, eh? Perkataan yang agak sedikit jelek lah. Wa ahabba an yusammi, wa uhibbu an yusammihi bi ahsana minhu kan nasikah. Maka yang terbaiknya namakan dia dengan nama nasikah. Nasikah ni maknanya nusuk, singular daripada nusuk, ya, ibadat penyembelihan. La yuhibbullahu al-uquq, mana Allah Ta'ala tak suka nama al-uquq tu. Bukan akikah Allah Ta'ala tak suka, bukan. Kerana tentang hadis-hadis mengenai akikah ni banyak, dan memang hukumnya adalah disunatkan. Cuma mereka mengambil dalil menyatakan Imam Abu Hanifah yang kata tak disunatkan kerana hadis-hadis mengenai akikah tak sampai kepada beliau. Ar-Rajabiyah al-Atirah, binatang korban pada Rejab, pada bulan Rejab. Ini apa maksudnya? Orang zaman jahiliyah dahulu, mereka bila mana mereka sembelih binatang, kambing pada bulan Rejab, mereka sembelih untuk Tuhan mereka pada zaman jahiliyah. Itu yang Islam memansuhkan penyembelihan. Penyembelihan dipanggil rojabiyah, atirah dan juga akikah. Tapi sebenarnya akikah masih dikekalkan, berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak. Satu lagi dipanggil as-sayd. Sayd ni binatang buruan, memburu. Kullu hayawan, dari sudut syaraknya, as-sayd, iaitu setiap haiwan yang liar lah, mumtani'un 'anil adami la yumkin sayduhu illa bihilatin ma'kulan kana aw ghairu ma'kul. Binatang yang boleh dimakan, yang tak boleh dimakan, binatang liar yang jumpa manusia akan lari, dan manusia tak boleh tangkap melainkan dengan bubuh jerat, dengan letak jerat ataupun perangkap, maka baru boleh tangkap dia, sebab dia bukan binatang yang biasa. Itu al-masid. As-sayd, makna as-sayd memburu haiwan yang halal, yang liar, yang tidak dimiliki, haiwan yang terbiar. Wala maqdur alaih, dan perlu kepada perangkap dan juga jerat, sebab dia binatang liar, susah nak tangkap macam tu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, jangan kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan kamu sedang berihram. Hukum niat pada binatang korban ini, pada binatang buruan ini, ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, majoriti di kalangan ulama, mereka berpendapat mensyaratkan niat wal qasad fi sayd, mensyaratkan niat pada binatang buruan. Falau kana biyadihi sikin, kalaulah di tangannya ada pisau, fasaqata, tiba-tiba pisau terjatuh ke tangan seseorang, wan jaraha bihi sayd, dan tercederalah binatang buruan tadi, binatang yang liar tercedera. Adakah halal untuk makan ataupun tidak? Lam yahil as-sayd qata'an, tak halal untuk makan. Sebab apa? Terjatuh pisau tu, kena kat dia, mati.
au istarusala kalb usturusila kalbun mu'allam binafsihi faqatala saydan lam yahillu sayd qat'an fil mazahib as-salasa. Ataupun dilepaskan anjing yang terlatih. Masalahnya anjing yang terlatih tadi dilepaskan, dilepaskan diri dia sendiri, bukan tuan dia hantar. Tidak, dia yang buru, volunteer pula untuk bawa kepada tuannya binatang korban. Tuannya tak tak suruh pergi pun. Jadi itu juga mazhab Syafi'i dengan majoriti di kalangan ulama tak membenarkan hukum tak halal binatang tadi. Sebab sebab apa yang pertama tak halal tadi? Yang pertama kerana dia tak niat pun untuk sembelih, tiba-tiba pisau jatuh pada tangan dia kena haiwan tadi mati. Jadi itu tak namakan sembelih. Ataupun yang keduanya binatang terlatih, haiwan terlatih, anjing. Dia memburu tapi tuan dia tak suruh lagi. Walaupun dia terlatih tapi terlatih itu nama terlampau latih. Tuan tak suruh dah pergi dah. Maka hukum tak dibenarkan. Wa kadzalau arsala sahman li ikhtibari quwwatihi. Kalau seseorang itu melepaskan satu anak panah ataupun satu tembakan untuk menguji kekuatan anak panah ataupun bunyi tembakan tadi. Au ila ghardin, ataupun dia tembak, dia panah kepada suatu sasaran. Yarmi ilaih fa'ataradahu sayd, tiba-tiba ada binatang lalu, rusa ke apa ke lalu, dia nak tembak, nak test tengok bunyi dia macam mana, atau nak panah nak tengok laju ke tak, tiba-tiba ada binatang lalu, maka pada ketika itu la yaqsuduhu faqatalahu, terkena pada binatang tadi tembakan ataupun anak panah. Adakah halal untuk makan sedangkan dia tak niat pun nak tembak binatang tadi? Dia tak niat pun untuk panah binatang buruan tadi. Maka hukumnya tak halal mengikut pendapat yang kuat di sisi ulama Syafi'i dan juga Hanbali. Kerana apa tak halal? Kerana dia tak niat. Dia saja nak test dia peluru, tiba-tiba terkena. Maka hukumnya tidak sah. Tak sah, jadi bangkailah binatang tadi. Berbeza dengan ulama Maliki. Ulama Maliki sedikit berbeza. Idza arsala kalbahu aw bazahu al-muallam ala gharin aw ghaidatin mahsurin laysa lahum manfaz akhar lam ya'lam fiha saydan wa nawa zakata ma wajadahu fiha fadakhala dhalika al-kalb aw al-baz al-ghar aw al-ghaida fawajada saydan faqatalahu فَإِنَّهُ يُؤْكَلْ تَنْزِيلًا لِلْغَالِبْ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُومِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَلْمَكَانْ مَحْسُورًا فَصَوْدَ شَيْئًا لَمْ يَجُسْ أَقْلُهُ لِحْتِمَالِ أَنْ يَكُنَ غَيْرٌ مَنْوِي. Kalau seseorang dalam mazhab Maliki, kalau seseorang dilepaskan haiwan buruan dia, anjing dia, anjing ni kerja dia buru, ataupun dia lepaskan burung, burung yang memburu macam burung helang, mungkin burung helang yang terlatih, dia pergi di satu tempat di kawasan rimbunan pokok, maka tak tahu yang mana satu binatang yang dia tujukan, tapi dia lepaskan anjing tadi. Anjing tadi pun ngap rusa, tapi masalah rusa ada banyak, ada 20-30 kawasan tu. Kemudian orang yang lepaskan tadi dia niat untuk apa, anjing dia ambil mana-mana pun tak apalah. Jadi anjing tu pun ngap mati, adakah boleh makan ataupun tidak? Maka di sini ulama dalam mazhab Maliki menyatakan dibolehkan makan. Kerana al-ghalib manzilatul ma'lum. Kerana kebiasaannya kalau dalam satu tempat itu dalam 20-30 kambing ataupun rusa, maka dalam jumlah yang sedikit. Tapi kalaulah tempat tersebut tempat yang tak boleh nak anggarkan berapa. Sebab sini pun 50, sini 50, sini 100, banyak. Bila dilepaskan, tak tahu dia pergi yang mana satu, tempat ni ke tempat ni ke tempat ni. Itu tidak dibenarkan. Ulama Maliki, dalam mazhab Maliki juga menyatakan seseorang yang memburu dengan niat menyembelih
istiyaduhu biniyatil qinniyah li ghardin syar'i kata'limihi az-zihab li baladin bikitabin yu'allaqu bi janahi aw li yunabbih ala ma yaqa'u fil bait min mafsadah aw li ta'limil bazi aw ghairihi wa wajaba li saddi khullah wajibah. Adapun sekiranya memelihara binatang untuk buruan, itu hukumnya harus. Ataupun untuk ghorot ataupun maksud syarak, itu dibenarkan. Seperti mana untuk menjaga kawasan ladang dia, itu hukumnya harus. Dan dimakruhkan memelihara memburu li ghairil ma'kul lahwan. Makruh memburu binatang tak boleh dia makan. Saja-saja seronok-seronok. Li'annahu abas, kerana dia sia-sia. Buru apa? Buru binatang tak boleh makan. Himar. Himar tak boleh makan. Himar himar ahli. Himar bukan zebra, himar tak boleh makan. Nah. Dia buru saja. Tak boleh makan, maka tidak dibenarkan. Wa qad naha anhu an-nabi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. La tattakhidhu shay'an fihi ruh gharadan, jangan kamu menjadikan sesuatu sesuatu yang padanya ada roh sebagai sasaran kamu. Mana kalau nak test anak panah pun, jangan tajam tak tajam, jangan jadikan ayam sebagai sasaran, kerana dia haiwan yang ada roh. Wa kadzalika yahrum istiyadu ma'kul la biniyati zakah bal biniyati qatli. Seperti itu ulama kata haram memburu binatang yang boleh dimakan tapi bukan niat nak sembelih, niat untuk bunuh. Niat dia buru binatang, anjing ni suruh tangkap, tapi bukan nak untuk makan ke nak untuk keperluan apa, tak ada apa sahaja untuk bunuh. Itu ulama menyatakan hukumnya haram. Aw bila niyati syai'in aw bi niyati habsihi aw al furjah alaih, tanpa sebab maka hukumnya haram. Kemudian kita lihat waktu niat. Ulama fiqah berbeza pendapat mengenai waktu niat. Taba'an lil ahwal as-salasa al-mumkinah, mengikut kepada situasi yang tiga yang mungkin untuk niat. Yang pertama, taqaddum an-niyah ala zabah wa sayd, niat dulu baru sembelih. Yang keduanya adalah seiring, niat serta sembelih, itu susah sikit. Yang ketiganya adalah sembelih dulu kemudian baru niat. Ada tiga situasi waktu niat lah. Fa fi zaba'ih asy-syar'iyyah, pada penyembelihan-penyembelihan syarak, ulama fiqh sepakat tidak boleh melewatkan niat daripada waktu penyembelihan. Ulama sepakat. Apa maksudnya? Jangan sembelih dulu kemudian niat. Dah sembelih baru nak niat. Itu ulama menyatakan tak boleh. Wa baqiya halatani huma, dan yang berbaki ada dua. Satu tak boleh, dua lagi tak bincang. Yang satu tak boleh apa? Iaitu sembelih sembelih dulu baru niat. Itu tak dibenarkanlah. Sama ada sembelih dulu baru niat korban, sembelih dulu baru niat akikah, itu tak dibenarkan. Wa syartul muqaranatun niyyah li dzabh wal asl. Adapun hukum asalnya adalah sembelih beserta niat. Niat akikah ke niat korban ke, seperti mana semayang, itu yang asalnya. Cuma ulama fiqh mereka sepakat, iaitu keharusan mendahulukan niat berbanding sembelih, kerana ad-darurah, kerana susah. Tengah tu sibuk, binatang tu bergoyang, angkat kaki semua, kita nak sibuk nak niat, susah. Kama fi saum, maka dibenarkan untuk awalkan niat seperti mana puasa. Puasa kan kita bermula subuh, tapi niatnya sebelum azan subuh. Sama juga seperti zakat. Zakat ini kita niat dulu. Oh, ini duit zakat. Kemudian kita bagi ke orang, kita tak niat zakat dah. Sebab kita dah niat dah, kita dah asing dah. Boleh.
lita'adzuri qarniha biwaqti syura. Kerana susah nak berserta niat. Tuan-tuan nak bagi zakat dekat seseorang, niat. Kan susah. Kalau ada 10 orang asnaf, nak bagi niat. Niat dalam hati. Jadi was-was pula. Kalau was-was kena ambil balik barang tu, kena bagi sekali. Kan susah. Ha. Boleh untuk mendahulukan niat. Falau ayyana udhiyatan fazabahaha ghayruhu bighayri iznihi ajza'at an sahibiha. Kalau seseorang itu menentukan binatang ini binatang korban, dia ta'yinkan, orang lain yang sembelih tanpa izin dia, dia beli seekor lembu letak ke depan rumah dia, dia kata aku nak sembelih ni, aku nak jadikan binatang ini binatang korban, tiba-tiba orang lain yang sembelih, maka jadilah binatang ini binatang korban. Untuk siapa? Untuk tuan punya lembu tadi. Walaupun lembu yang kena curi, orang lain yang sembelih, tak apa, jadi. Anna muqaranatan niyyah lizabah laysa syaratan fi sihhati taqarrub biha in kanat niyyah mutaqaddimah. Kerana bukan syarat nak sembelih baru niat, tak. Bila dia dah ta'yin, dia dah tentukan binatang ni aku nak jadikan ibadat korban, maka itu dah kira niat. Siapa yang sembelih tak perlu niat lagi. Walakinnal afdal, tetapi yang afdalnya hadirkan juga niat sekali lagi ketika sembelih. Itu yang afdalnya. Wastadallu, mereka mengambil dalil, Nabi SAW ahda minal Madinah, bawa binatang korban daripada Madinah, wa qad ayyana hadiyuhu bin niyyah wal fi'il. Dan Nabi telah ta'yinkan, tentukan ini adalah binatang korban, binatang korban yang akan disembelih di Mekah. Nabi dah niat dah. Summa kharaja minal Madinah, kemudian Nabi keluar daripada Madinah, fi akhir Zulqa'dah, pada akhir bulan Zulqa'dah, walam yanhar hadiyuhu, dan tidak disembelih binatang korban Nabi illa fil ashir min Zulhijjah, melainkan pada 10 Zulhijjah disembelih binatang korban tersebut yang Nabi punya. Fadalla ala anna istishab bi hukm an niyyah kaf. Ini menunjukkan istishab yang Nabi dah niat pada awal akhir Zulqa'dah itu telah cukup. Hukum telah memadai dan niat telah memadai. Macam tuan-tuan semayang lah, niat tu pada awal semayang takbiratul ihram semayang isyak, ya. Rakaat kedua ketiga tuan-tuan dah pergi tempat lain lah. Tak ada dah. Mana ada tengok rakaat yang kedua ketiga semayang isyak pun tuan-tuan masih lagi aku niat semayang isyak. Tak ada dah. Sekali tu je. Itu dipanggil istishab. Dia kira sekali lah. Tuan-tuan dah niat takbiratul ihram, itulah sekali, rakaat kedua ketiga keempat sekali. Cukup sekadar tu lah pengajian kita pada malam ni. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi binatang korban ni kita niat akikah dan juga korban. Dua-dua sekali niat. Dalam masalah ni, tak salah saya dia ada dua pendapat lah, antara pendapat Ibnu Hajar dan Imam Romli. Salah seorang daripada dua orang imam ini yang menyatakan boleh dikombinkan dua-dua, boleh kumpulkan dua-dua niat. Ni niat korban dan juga niat akikah. Tapi saya tak pasti sama ada Imam Romli ataupun Imam Ibn Hajar. Tapi dua-dua pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Dua-dua orang imam mazhab ni, mazhab Syafi'i ni, Imam Ibn Hajar ataupun Imam Romli, inilah adalah ulama pendapatnya yang diguna pakai lah. Salah seorang daripada dua orang ulama ini menyatakan boleh dikombinkan dua-dua. Niat dua-dua sekali untuk korban dan juga untuk akikah.
Walaupun sebahagian di kalangan ulama menyatakan utamakan korban kalau dalam bulan-bulan haji lah, utamakan utamakan yang korban kerana akikah ni dia boleh buat bila-bila. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita boleh untuk combinekan dulu. Di sisi ulama Syafi'i pula kita lihat satu masalah, ya ta'ayyan al-hadyu bi wahidatin min halas arba'ah wa hiya bin niyyah wahdaha aw bin niyyah wat taqlid aw al isy'ar aw bin niyyah waz zabh aw bin niyyah wasuq ila al mazbah. Akan menjadi ta'yin binatang yang akan disembelih di Mekah dipanggil al-hadi dengan adanya salah satu daripada empat perkara. Perkara yang pertama dia niat saja, niat binatang ni akan disembelih di Mekah. Sebab Nabi buat dulu, binatang ni Nabi hantar ke Mekah untuk disembelih. Ha. Ataupun yang kedua, tapi zaman sekarang dia tak buatlah hantar naik kapal terbang, kambing, bagi duit lah. Ha. Ataupun yang keduanya, niat taqlid awil isy'ar. Dia niat berserta dengan binatang tadi, dia kalungkanlah dengan apa-apa sebagai tanda. Ataupun dia ada cop di telinga dia ke sebagai tanda ni binatang korban. Ataupun yang ketiga, dia niat aw bin niyah wa zabah, niat dan sembelih, ha, ataupun niat dan bawa sampai ke tempat sembelih. Sekiranya ada salah satu ini daripada empat perkara ini, itu pun sudah okey. Wa tata'ayyan al-udhiyah bil-qawl ma'an niyah, maka akan menjadi fardu ain binatang korban ini dengan perkataan berserta dengan niat, seperti nazar. Seperti nazar, dia kata aku bernazar untuk sembelih binatang korban ini, sembelih kambing ini, maka jadilah dia nazar, maka jadi wajib untuk sembelih binatang korban tersebut. Ataupun dia kata aku jadikan ia sebagai binatang korban, maka itu juga hukumnya wajib untuk ibadat korban saja, dalam bab lain tidaklah. Dia kata aku nak jadikan lembu aku ini binatang korban, maka lembu itu jadi binatang korban wajib. Itu kalau milik dia lah. Amma law nawa ja'ala hadhihi sya'u dhiyah wa lam yatalaffaz bidzalik lam tajus 'ala sahih. Kalau dia niat saja aku nak jadikan binatang korban kambing ni sebagai korban untuk tahun ni, tapi dia tak lafazkan, maka tak, maka tidak apa, tujzi 'ala sahih, maka itu tidak memadailah, dia mesti kena lafaz. Semoga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.